Buat bagi mengatasi kesesakan trafik di Bandar Saujana Putra dijangka siap Disember tahun ini melibatkan kos keseluruhan RM65 juta. Ia bakal memberi manfaat kira-kira 65,000 penduduk di kawasan berkenaan serta pengguna SKVE dan elit dari arah Bandar Saujana Putra. Insinyur Izham Hashim berkata pembinaan jejambat sepanjang 815 meter menghubungkan lebuh raya elit dan SKVE yang tergendala sebelum ini diteruskan selepas isu berkaitan pengalihan utiliti di bawah permukaan jalan raya dan kerjasama dengan pihak lebuh raya selesai. Dan insyaAllah saya rasa kali ini isu dua ni yang besarnya isu alihan utiliti dan juga isu yang dengan kerjasama dengan pihak lebuh raya ni, tapi dah selesai dua-duanya dan kerja akan mula dibuat. Sekarang pun dah sebelah sana dah rancak sebelah SKVE, sebelah sini akan mula minggu depan also. InsyaAllah yang ni kita akan semacam biasa kita terus teliti dan saya berkeyakinan yang ni boleh selesai tahun ni kali ni. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan ke tapak pembinaan jejambat Bandar Saujana Putra di Kuala Langat. Pihaknya sentiasa memantau perkembangan projek berkenaan menerusi laporan bulanan daripada pihak berkuasa tempatan dan akan membuat pemantauan lebih kerap selepas ini. Pada 12 April 2019, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari mengumumkan peruntukan kira-kira RM60 juta untuk membina jejambat baru bagi mengatasi kesesakan di kawasan tersebut. Lebih 10,000 pengunjung hadir ke Pameran Awam Pembangunan Semula Kompleks Sukan Shah Alam KSSA sejak 26 Januari lalu di Pusat Beli Belah SACC Mall Shah Alam. Pengurus Besar Unit Projek Khas Menteri Besar Selangor Pemadanan Datuk Insinyur Ruslan Abdul Aziz berkata pihaknya mengalu-alukan kehadiran lebih ramai pengunjung sehingga 10 Februari ini untuk memberi maklum balas atau cadangan pembangunan semula KSSA. Dalam libat urus ni, inilah kali pertamanya pihak MBI mempamerkan model, okay? Model dan juga penerangan mengenai cadangan kita lah, cadangan kerajaan untuk mengadakan pembangunan kompleks sukan Shah Alam ni di Seksyen 13 Shah Alam. So kita harap beberapa ramai orang datang ke premis ini, SACC Mall, supaya kita dapat pandangan. Sebenarnya pandangan-pandangan itu semua kita akan ambil kira di dalam kita punya reka bentuk. Rata-rata pengunjung memberi maklum balas positif dan bersetuju dengan pembangunan semula kompleks sukan itu. Pelan cadangan projek pembangunan KSSA yang berkeluasan 188 ekar itu nanti bakal mempunyai sebuah stadium bertaraf dunia merangkumi 60% kawasan pembangunannya. Pada 5 Januari lalu, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan pembangunan semula KSSA termasuk Stadium Negeri akan bermula pada suku pertama tahun ini. Majlis Pembandaran Kuala Langat MPKL menjadi pihak berkuasa tempatan PBT yang pertama di Selangor menggunakan jentera pembersihan pantai berteknologi terkini. Yang dipertuanya Dato' Amirul Azizan Abdul Rahim berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan keselesaan pengunjung terutama di Pantai Baru Morik. Dua teknologi yang diperkenal ialah Work Beach Comer dan Glutton Electric Litter Picker. Merasmikan dua jentera yang baru di bawah kendalian KDEB Waste Management untuk pembersihan pantai Morip dan juga Pantai Baru Morip serta juga memperkenalkan tong sampah MGB 120 liter yang akan MPKL edarkan kepada semua penghuni di daerah Kuala Langat yang berdaftar dengan MPKL dan juga pembayar cukai.
Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran jentera pembersihan dan penyerahan tong sampah di Pantai Baru Morib baru-baru ini. Teknologi tersebut bukan saja menjimatkan masa, malah menjimatkan tenaga kerja yang diperlukan. Work Beach Coma mampu membersihkan 670 meter persegi kawasan pesisiran pantai dalam tempoh sejam dan kira-kira 8 jam sehari untuk keseluruhan pantai berbanding secara manual yang memerlukan sekurang-kurangnya 6 pekerja bagi membersihkan keseluruhan pantai. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ merasmikan skrin digital di laman MBPJ Petaling Jaya. Menurut Datuk Bandar Petaling Jaya Muhammad Azhan Mat Amir, skrin digital berukuran 4.8 meter kali 8.64 meter itu dibina bagi memaparkan mesej sivik, program majlis atau kerajaan negeri. Ini adalah satu perkara yang mengembirakan kita kerana kita dapat menghidupkan kawasan ini yang dahulunya dulu sunyi sepi. Jadi kita hidupkan dengan letak api, lampu dan sebagainya. Kita letak food truck dan finally kita letak skrin digital ni. Dan insyaAllah akan lebih ada lagi aktiviti-aktiviti lain yang akan support laman MBPJ ini sebagai sebuah laman yang berjaya menggamit penduduk-penduduk, family datang ke sini. Menurutnya, skrin digital itu juga membolehkan orang ramai menyaksikan tayangan pelbagai acara menarik dalam dan luar negara di laman MBPJ. Antaranya, Temasya Piala Dunia dan Liga Tempatan yang disiarkan baru-baru ini. Beliau berkata demikian selepas Majlis Sambutan Tahun Baru Cina MBPJ di laman MBPJ Petaling Jaya. Program Sinar Kasih Ramadan diteruskan bagi menyantuni keluarga fakir, miskin dan asnaf terpilih. Pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan, Datuk Zainal Abidin Sakum berkata 200 keluarga akan menerima perbelanjaan berbuka dan sahur sepanjang Ramadan tahun ini. Sumbangan itu diharap dapat meringankan beban mereka sekaligus dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Peserta akan dapat wang tunai RM600 dan mendapat juga barangan dapur bagi memeriahkan berbuka dan bersahur mereka sepanjang 30 hari bulan Ramadan ni. Jadi Sinar Kasih Ramadan ni kita dah wujudkan berapa tahun dah? Dah 15 tahun dah. Program tersebut mendapat kerjasama pelbagai pihak termasuk syarikat korporat dan pertubuhan bukan kerajaan. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Pelancaran Program Sinar Kasih Ramadan 1444 Hijrah di Petaling Jaya, Selangor. Turut hadir Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Selangor, Zabani Ibrahim. Sekian saja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Sahih di Angkasa Puri. Terima kasih, Sam.